Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat Hari Raya Idul Adha bagi yang merayakan. Pagi-pagi kita sarapan. Di sini saya mau sarapannya pakai sayur sop. Sayur sop iga. Di sini saya tinggal makan ya. Bukan saya masak kali ini karena kondisi badan belum fit, makanya saya tinggal makan saja. Kalau orang di luar sana makannya pakai sayur opor, di sini saya pakai sayur sop. Itulah dia. Itulah dia yang lain di hari Lebaran Idul Adha kali ini. Saya makannya pakai sayur sop. Ada juga ketupat tuh. Pakai ketupat juga, tidak ketinggalan. Ada juga semur. Semur ayam. Tapi di sini saya tinggal makan. Saya tidak masak kali ini ya. Saya dimasakkan oleh tetangga. Alhamdulillah, Lebaran Idul Adha kali ini saya menikmati. Menikmatinya tinggal makan saja. Semoga tahun-tahun berikutnya selalu diberi kesehatan, panjang umur. Amin. Buat sahabat semuanya, terima kasih. Sukses selalu untuk kita semuanya. Jangan lupa makan yang banyak supaya sehat ya. Dan juga istirahat yang cukup supaya badan tetap terjaga kesehatannya. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum.